menyampaikan presentasi saya. Sebelumnya ada satu pantun buat Bapak Ibu biar menarik ya. Nenek tua pelihara kunang-kunang. Sangat unik cara makannya. Saya ucapkan selamat siang. Salam hangat untuk semuanya. Mari semangat. Semangat. Karena apa? Ada kelihatan pantan. Ya, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya musiknya. Sebelumnya biar Pak Arinya korek begitu ya. Sebelumnya kita dibagi menjadi
universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Izin bertanya, ketika tadi saya meminta Bapak Ibu baris dua barisan dan mengikuti Penguin Dance, lalu Bapak Ibu semuanya, tidak ada satupun itu senang sekali melakukan apa yang saya minta karena ada rewardnya. Apakah itu motivasi in atau X? Motivasi ekstrinsik in. Jadi bukan in ya. Padahal kita harus memiliki motivasi in. Jadi ini ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Seperti yang tadi contohnya, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari luar? Misalnya ketika Bapak Ibu datang, ada bubur, ada kopi, ada kue, ya, dan segala macam, wah pasti itu buat saya. Jadi semangat melakukan segala sesuatu. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita juga menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kalau kita enggak taat kan pasti kena hukuman. Hukuman itu membuat kita tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menurut Diane Rosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Satu, ini adalah motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, ini lebih tinggi tingkatannya dibanding yang ini. Untuk mendapatkan imbalan. Jadi yang tadi Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan imbalan itu dapat di grade yang kedua, lebih tinggi daripada yang pertama. Ada lumayan tadi. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini akan membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasinya berasal dari internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang tadi yang nomor 3 pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi internal, maka dampaknya akan panjang. Motivasi intrinsik, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau pada adanya hadiah atau reward. Mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif kepada murid-murid yang ada di kelas kita, khususnya? Apakah menanamkan disiplin dengan berbagai reward? Hadiah, misalnya bintang. Kamu kalau dapat 100, kamu dapat bintang, ambil bintang, PT 5 prestasi. Atau mendapatkan uang, ada yang anak kandung kita, kamu dapat 100, maka dapat uang 10.000 misalnya. Atau nanti di akhir, kalau kamu dapat ranking 1, kamu dapat sepeda, dan lain sebagainya. Atau makanan seperti yang saya siapkan hari ini. Apakah menanamkan disiplin dengan berbagai nilai-nilai kebajikan yang universal? Nilai-nilai kebajikan yang universal itu saya lampirkan sedikit, sebenarnya banyak. Ada empati, sesuai hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, keadilan, dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, peduli, bekerja sama, berani, kesabaran, ketulusan hati, memiliki rasa humor, berinisiatif, tanggung jawab, persahabatan, dan masih banyak nilai kebajikan positif lainnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah atau reward kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, sesungguhnya kita sedang berasumsi, beranggapan bahwa mereka tidak bisa melakukannya tanpa hadiah. Ya, Mas. Ini baru saya sadari juga, teman-teman. Atau mereka tidak akan membeli. Pastilah mereka tidak akan bisa melakukannya. Pasti tidak akan membeli ini. Ya. Makanya perlu pancingan.
Ini ada kasus, teman-teman. Kasus Iwais. Minta tolong satu rekan kerja saya untuk membacakan dengan keras. Bisa enggak? Saya tolong ya. Ibu Anas dulu kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan kelas. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja. Pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Terima kasih Bu Sosa. Di sini ada dua pertanyaan. Berdasarkan teori motivasi tadi, saya katakan ada dua teori motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Ada ikutnya ini. Karena dapat ingin bintang. Dapat ingin bintang. Ada yang lain? Karena mendapatkan motivasi ekstrinsik. Intrinsik, ya. Oh, motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik. Yang lain? Motivasinya apa nih? In apa X? X. Ekstrinsik ya, setuju ya, sepakat. Karena tadi diingin-ingin bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Silakan Bu Sari. Kalau saya nanti sih di pengertian ya, pertama bahwa di sekolah itu anak-anak harus mengikuti aturan tanpa harus diberikan bahwa nanti kalau kamu bisa berdiri dengan bagus kamu dapat bintang tidak. Tetapi kita sendiri sebagai guru memberikan contoh terlebih dahulu, terus kita juga mendisiplin anak bukan hanya dengan bagus sih ada ribet, tetapi bukan selalu harus berdiri. Tetapi kita tanamkan kepada anak-anak bahwa anak-anak juga harus mampu tanpa ribet. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya silakan Bu Silvi. Kalau dari saya, seperti tadi bisa dibilang kita harus memberikan perhatian dulu. Kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu? Karena yang pertama itu sangat bermanfaat untuk diri mereka agar mereka belajar untuk berdisiplin. Karena disiplin itu akan mencerminkan diri mereka ketika mereka berada di lingkungan sekitar terkhususnya saat berbaris. Terima kasih. Elvi Kong mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya ulang karena memang saya juga butuh kekuatan ini gitu. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya, yaitu bahwa penghargaan atau reward itu sama dengan mengkutuk. Kaget kan? Kaget sama juga sama ya. Oh gitu sih? Ya kan misalnya? Oh gitu ya. Ini menurut Kon. Reward atau penghargaan dalam jangka pendek itu akan efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut
jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka saya kita senantiasa berharap penghargaan, mengharap mendapatkan penghargaan tersebut. Kita pun menjadi tidak sadar bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu untuk diri kita. Tidak sadar, jadi kita melakukan hal yang baik untuk dapat itu, bukan supaya untuk saya. Lalu Kuan juga mengatakan penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan, ya kan? Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya karena tidak ada ribut buat apa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita harapkan. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau mau dikit menurunkan berat badan, diiming-imingi, itu pasti tidak akan berhasil. Karena motivasinya dari luar. Tapi kalau yang dalam tidak ada. Seperti ini. Penghargaan juga atau reward juga merusak hubungan. Kok bisa ya? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Benar gak sih? Ya, saya merasakan seperti itu. Bapak Ibu gimana? Ya, sama-sama ya pasti ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Karena kita iri, jadi kita gak suka. Misalnya misalnya saya diberi penghargaan sama Miss Ren, saya jadi iri. Ujung-ujungnya saya gak suka sama Miss Ren. Iya gak sih? Seperti itu ya. Makanya penghargaan itu merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Manipulatif. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti di ujung. Reward atau penghargaan itu mematikan kreativitas. Ternyata banyak ya. Saya ketika mempelajari modul demi modul yang ada di grup penggerak, itu terkaget-kaget karena ini adalah hal yang baru bagi saya. Wih, ternyata penghargaan dampaknya segede ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan bahwa nanti ada reward. Kalau ada dua kelompok, yang satu diberitahukan ada rewardnya, yang satu tidak. Yang diberitahukan malah kurang kreativitas. Yang tidak diberitahukan malah dia lebih kerjanya lebih kencang. Ini menurut penelitian dari Kuan. Di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari.
sudah dapat membaca sesungguhnya itu merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga-bangganya mencapai capaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dia rasakan secara alamiah. Jadi gak usah dikasih reward pun, anak secara alamiah dia akan merasa bangga. Dan itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Perlu diingat, Bapak Ibu, bahwa kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini mohon maaf, gak semua saya foto, gak semua saya juga masukkan karena gak cukup. Jadi perwakilan saja. Saat rekan guru mengisi kuesioner tahun lalu, ada 23 guru dan saya sudah rangkum hasilnya sebagai berikut. Kuesionernya seperti ini, masih ingat ya Bapak Ibu ya? 23 guru, kebutuhan untuk bertahan hidup nggak ada, puji Tuhan, semua sudah tercukupi. Lalu kasih sayang ada 12 orang paling banyak, berarti guru-guru kita itu butuh kasih sayang. Kebebasan ada 1 orang, kesenangan 5 orang, pengakuan atas kemampuan ada 5 orang. Saya di mana ya nanti Bapak Ibu bisa menilai saya punya data. Bising penasaran, saya mau mananya? Oh, buatnya saya kasih sayang. Jadi nanti minta sama saya pengen kasih sayang. Jadi harus terus ya. Oke. Kuesioner ini saya berikan juga kepada 3 kelas 5. 3 kelas 5 ya, bukan hanya kelas saya saja. Hasilnya sebagai berikut. Kasih sayang dan rasa diterima ada 24 orang. Pengakuan atas kemampuan ada 11 orang. Kebebasan 4 orang. Kesenangan 24 orang. Jika kita total melebihi jumlah yang 3 kelas. Karena apa? 1 orang bisa 2, sama skornya. Kembali ke sini Bapak Ibu sebentar. Ini mengapa kebutuhan untuk bertahan hidup ini enggak ada? Karena apa? Karena di kuesionernya enggak ada. Saya lihat tuh gak ada sih, hebat ya SD Kalam Kudus sih. Keren semua, semuanya tercukupi, amin ya. Ternyata ini soalnya memang gak ada mengarah ke sana gitu. Ini soalnya buat anak-anak juga sih. Jadi Bapak Ibu yang mau misalnya pengen tahu tuh anak-anak saya perlunya apa sih, bisa nanti saya kirim upayanya. Kita bercermin ya, posisi kontrol mana sih ketika kita memberikan hukuman ya kepada anak didik kita. Ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau sekolah kita nggak ada ya misalnya ya, hukuman fisik. Ya, contohnya yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Patuhi aturan saya. Awas. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja terakhir selesai. Itu posisi guru yang mengambil sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Posisi sebagai penghukum. Lalu posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini kadang saya melakukan hal ini. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya kayak begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya pernah ngomong begini kepada anak. Berapa kali Bapak harus beritahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berubah begini? Pasti pernah kecewa kan? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Lalu posisi berikutnya yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrolnya.
biasanya kalimatnya seperti ini. Ayolah bantu ibu, ayo bantu mis. Ya tidak, mis pernah bantu kamu. Ya udah, lain kali nggak apa-apa. Lain kali jangan kamu ulang ya. Kali ini mis bantu. Itu adalah posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul jika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman adalah murid hanya akan bertindak untuk guru itu saja dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan sangat bergantung kepada guru tersebut. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah saat melanggar, kamu ingat gak peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi yang nomor 5 ini adalah posisi sebagai seorang manajer yang harus kita pilih. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa yang kita akan bahas? Apakah kamu meyakininya? Ini bukan keyakinan agama ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Posisi sebagai seorang manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid juga untuk mencari solusinya sendiri. Manajer kelas, mengapa di guru penggerak ini memakai kata keyakinan kelas dibanding dengan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu cenderung seperti memaksa, sedangkan keyakinan kelas itu berlandaskan kesadaran dalam diri. Contoh, mengapa Miss Dimas menggunakan helm saat berkendara motor? Miss, mengapa Miss Dimas pakai helm saat berkendara motor? Taat aturan. Yang pakai motor siapa lagi? Pari, mengapa pakai motor? Mengapa pakai helm di motor? So, gitu ya. Mengapa pakai helm saat mengendarai motor? Supaya aman. Mister Suami? Supaya kecelakaan fatal. Terhindar dari kecelakaan, supaya selamat ya. Miss Uli? Supaya selamat. Ada yang supaya yakin ya, kita menggunakan helm itu kita pasti akan terhindar dari bahaya yang lebih gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Kita yakin dengan melakukan ini, maka kita akan selamat. Kita yakin dengan melakukan misalnya perintah gurunya ini, kita akan seperti ini. Jadi ketika tadi yang dibilang oleh rekan-rekan, saya menggunakan helm untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan yang lebih serius misalnya, karena Bapak Ibu yakin. Ketika yakin maka akan dilakukan. Ada tidak ada polisi seperti itu kan? Tetapi kalau karena aturannya seperti itu, maka ketika tidak ada polisi, apakah kemungkinan besar helm itu akan dilepas? Kemungkinan akan dilepas. Karena ketika Bapak Ibu bilang karena peraturannya seperti itu, maka itu motivasi yang berasal dari luar, eksternal. Yang berasal dari internal, di dalam itu yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Karena untuk keselamatan kita, menjaga. Lalu pertanyaan lainnya, mengapa Bapak Ibu menggunakan masker? Kurang lebih sama, untuk menjaga kesehatan kita. Kita yakin dengan menggunakan masker, maka kita akan selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mengapa di dalam kelas kita menggunakan keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Karena peraturan cenderung memaksa dan berasal dari eksternal. Mau gak mau
sedangkan keyakinan kelas ini berasal dari dalam. Jadi kepada anak-anak kita bangun kesadaran dirinya, lalu kita lontarkan itu kepada anak-anak. Anak-anak maunya seperti apa? Biarkan anak-anak yang menuliskan keyakinan itu. Ini yang tadi saya bilang. Cara membuat pernyataan keyakinan kelas. Satu, dibuat dalam pernyataan positif. Hindari yang negatif. Contoh, ini juga sama, sering saya lakukan. Jangan berlari di koridor. Padahal kita bisa bilang berjalanlah di koridor. Tapi kita seringkali mengucapkan apa yang kita tidak mau, ya. Kenapa kok jangan mengucapkan apa yang kita mau begitu? Itu sering saya lakukan. Yang tidak mau sering saya ucapkan, baik di sekolah maupun di rumah sama anak saya sendiri. Di sini benar-benar merubah paradigma kita. Jangan ribut. Positif apa negatif? Pernyataan itu negatif. Pernyataan positifnya menjadi gimana? Yang negatif yang sering kali kita ngomong sama anak, jangan buang sampah di situ. Buanglah sampah pada tempatnya, nak, gitu ya. Siapa sih yang sering memberikan pernyataan yang negatif? Termasuk saya loh. Saya sering banget menggunakan kata jangan, amin ya. Kadang saya bertanya sama instruktur, kalau kita harus menghindari kata jangan, lalu apa fungsinya kata jangan di KBBI gitu? Kalau kita tidak pakai, benar nggak sih? Saya bilang gitu sama instruktur, gitu dalam hati tapi saya renungkan, oh iya, ada kata jangan supaya jadi membandingkan. Kalau ini jangan jadi negatif, ini yang nggak pakai jangan, asalnya jadi positif. Oh iya benar. Untung saya nggak ngomong, kalau ngomong kan malu sendiri. Nah ini waktu kelas 5 membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, selain dalam pernyataan positif, juga jangan terlalu banyak. Cukup 5 lah pernyataannya. Ya, yang disepakati. Ini semua warga kelas, misalnya kelas saya ada 20-20-20-nya ditempel di sini. Lalu kan ada balik yang sama tuh. Yang samanya ya jangan ditulis lagi. Kita simpulkan menjadi 5 kesepakatan kelas akhirnya. Nah, ketika misalnya ada satu anak yang melanggar, misalnya Ari kan. Ari tidak mengerjakan PR, berarti Ari sudah melanggar kesepakatan nomor berapa Ari? Nomor misalnya, nomor 5 rajin. Nah, ayo. Ini kan Ari yang bikin. Nah, jadi kan Ari merasa, oh iya, saya bikin, saya melanggar. Enak sorangan, gitu ya maksudnya, teh. Emang Ari begitu. Dan harus dibuat oleh para siswanya. Kita mah nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh mendikte. Tapi sebelumnya kita jelaskan bahwa ada kebajikan-kebajikan universal yang tadi saling menghormati, peduli seperti itu. Biarkan anak-anak memilih sendiri dan menulis lalu ditanyakan di sana. Ini pun harus bersedia untuk ditinjau dari waktu ke waktu, barangkali udah nggak update begitu. Kemana sih? Oh, kayaknya udah disiplin ya anak kita, ya udah jangan kita ambil lagi yang mana. Ini saat membuat keyakinan kelas. Senang sekali kalau anaknya nempel semua. Itu buat anak. Nah ini ada testimoni. Testimoni belum Arsen, sabar. Testimoni dari Arsen mewakili anak kelas 5. Sebenarnya ada beberapa sih yang mau kepanjangan jadinya ya. Saya tanya, Arsen mau peraturan atau mau keyakinan? Ini kata Arsen. Ya,
Jadi ini tampak saya dipek begitu. Saya langsung bilang, "Aksen, sama anak-anak." Pertanyaan Aksen, sama anak-anak semuanya. Seneng kata peraturan apa keyakinan sih? Gitu. Keyakinan, kenapa? Setelah saya cerita dulu. Ya itu jawabannya sama. Keyakinan rata-rata sama. Keyakinan itu timbul dalam diri. Mereka udah kenal Indonesia. Kalau peraturan jadinya kita kayak dipaksa. Ketika anak mendapatkan masalah, cara kita menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Cara segitiga restitusi ini ada tiga: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, tindakan yang salah divalidasi loh, dibenerinnya, dan menanyakan keyakinan. Pada bagian dasar segitiga itu kan begini ya. Nah, dasarnya ini adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah orang yang merasa gagal, kalau orang bersalah merasa gagal, menjadi orang yang sukses. Biasanya kalimatnya seperti ini. Menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas supaya dia tidak merasa gagal. Lalu yang kedua, ketika anak melakukan pelanggaran. Langkah kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan baik ataupun buruk. Kalimatnya biasanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Memvalidasinya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Contohnya, apa nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati, nah, misalnya? Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Kamu mau diskusi apa sih? Ya. Jika kita gambarkan restitusi segitiga ini seperti ini. Ya, ini menstabilkan, ini validasi, ini menanyakan keyakinan kelas. Ini ada praktek segitiga restitusi bersama beta. Ini langsung mulai aja ya. Karena saya enggak minta mulai duluan. Ini saya dapat masukan dari Miss Rosa bahwa anak saya ini beta sering sekali melanggar di mata studi matematika. Sering. Udah dipanggil orang tuanya tetap begitu ya. Lalu saya pakai segitiga restitusi ini. Saya praktekkan, pengen tahu kenapa sih segitiga ini. Dan berikut ceritanya. Ya, jadi kalau masih belum terlalu banyak,
karena udah berbagai cara sudah dilakukan, akhirnya jadi tahu, oh kenapa biarkan itu seringkali tidak mengerjakan tugas matematikanya. Dan dia sendiri yang sudah mengemukakan solusinya. Jadi restitusi segitiga ini membiarkan anak untuk mencari solusi sendiri. Tentunya dengan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kesimpulannya, mari kita menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dengan cara membuat keyakinan kelas. Kata keyakinan menunjukkan kesadaran murid untuk melakukan berbagai tugas dengan sungguh-sungguh walau tidak ada reward. Karena reward atau hadiah itu sama dengan hukuman. Hanya efektif dalam jangka pendek, merusak hubungan, juga mematikan kreativitas. Ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan pengakuan atas kemampuan. Posisi kontrol ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Proses menciptakan kondisi murid agar memperbaiki kesalahannya, kita bisa gunakan dengan restitusi segitiga, di mana ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu presentasi dari saya. Sebelumnya saya mau kasih dulu, karena tadi sudah dance penguin dan semuanya kompak, ya, saya berikan seorang satu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi membuat anak-anak itu bisa bersemangat, ya, bersemangat untuk
belajar, ulangan juga supaya nilai ulangannya bagus ya. Ternyata ketika Dewi menjelaskan, oh rupanya bisa membuat anak-anak bisa cemburu ya. Ada kita mau juga penghukuman dalamnya ya. Jadi saya harus bagaimana ini ya? Apakah saya penghargaannya harus lanjutkan lagi? Apa di stop gitu? Nah, diberhenti. Nah, jadi saya bingung dan tadi bingung ini ya. Karena kalau nggak dikasih penghargaan nanti anak-anak nggak semangat ya. Nah, jadi apakah tanya saya ke Dewi ya? Apakah saya berhentiin reward ini atau saya lanjutkan? Karena saya sih pinginnya ada penghargaan, saya ada penghargaan supaya anak-anak bisa apa ya, bisa semangat sih belajar gitu ya, supaya mereka ya ada terpacu lah, kita memancing anak-anak untuk bisa bersemangat untuk belajar kalau ada reward. Kalau ada reward tuh. Oke, terima kasih Miss Ren. Tolong Bapak Ibu dijawab. Ya, Miss Yopi. Kalau dari saya sebenarnya penghargaan dari luar itu juga penting buat anak-anak. Karena terkadang kita tuh sering kayak kasih tugasnya mereka bahwa diri kamu itu harus memberikan penghargaan untuk diri sendiri. Tapi kadang mereka juga butuh seperti pengakuan atau penghargaan dari orang lain, yaitu dari eksternalnya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sangat penting, tetapi yang dari luar atau penghargaan dari guru itu juga jangan terlalu sering kita memberikannya, karena itu juga akan memberikan dampak yang menurut mereka melakukannya itu karena ada unsur unsur yang membuat mereka sebenarnya itu bukan jadi motivasi yang dari dirinya sendiri, tapi dari motivasi dari luar, sehingga membuat mereka bahwa melakukan itu terus menerus membuat mereka jadi seakan-akan kayak kurang tulus, kurang melakukannya ya, kata tepatnya tulus sih dari diri mereka sendiri. Enggak tulus ya, melakukannya karena mau buat itu lah. Ya siapa tahu juga buat seperti yang tadi penghargaan atau pengakuan dari gurunya biar terlihat kalau aku tuh gini gitu. Terima kasih. Reward itu menurut saya bagus juga kita berikan, tapi jangan hanya itu saja. Jadi kita juga memberikan pengarahan kepada anak, sekalipun anak-anak itu tidak diberikan reward, dia harus terus gitu ya membiasakan dirinya untuk dia baik gitu, belajar rajin gitu. Jadi dia rajin bukan berdasarkan dia diberi reward gitu, tapi itu udah sesuatu sikap dia gitu, sehingga sekalipun kita nggak berikan reward dia tetap rajin gitu kalau dari saya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Intinya dari budaya yang positif ini, kita diminta untuk menggali motivasi internal anak agar dia dengan sadar melakukan kebajikan yang universal. Kebajikan yang universal itu yang tadi yang peduli, menghormati, sayang, begitu ya, seperti itu. Jadi kita gali motivasi dalam diri anak supaya apa? Jangkanya panjang. Jika kita membiasakan anak dengan iming-iming, itu jangkanya hanya pendek dan hanya akan membawa kepada sesuatu hal yang sia-sia nantinya dan tidak kita harapkan kemudian hari. Karena selamanya dia akan pamrih, selamanya dia akan meminta, saya sudah melakukan ini, mana? Itu saja. Oke Devi, terima kasih ya. Terima kasih Devi. Oke, tadi yang udah menjawab siapa? Aku selalu tadi udah menjawab. Siapa yang menjawab? Menjawab. Oke ya. Nah, resmen semuanya ya. Oke. Apakah Bapak Ibu mengikuti rangkaian presensi ini dengan motivasi internal atau eksternal? Internal. Motivasi internal. Ya, pada awalnya tadi tidak tahu gitu. Iya. Bisa juga ingin melakukan ini. Iya, betul. Pas menjadi tua. Oh, kenapa? Mau bantuin Bu Dewi. Kalau internal berarti melakukan dengan tulus kan? Iya. Tanpa ada
ataupun calon guru penggerak menjadi manfaat buat kita ke depan. Sebelum itu tuh izinkan saya buat berpantun. Tadi kan dibuka dengan pantun, diakhiri dengan pan. Ya, pasangan saya, pasangan saya pastinya lucu. Saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasiku. Presentasinya, sehingga buat kami memiliki kami pengetahuan yang baru. Terima kasih, terus berjuang untuk CGP. Sangat jelas dan menarik. Sukses buat Miss Dewi. Luar biasa presentasinya hari ini. Banyak hal yang kami dapatkan tambahan masukan bagi kami guru-guru, seperti peraturan, keyakinan, reward, restitusi segitiga, walaupun selama ini kami sudah melakukannya tanpa sadar, tetapi dengan adanya hari ini tambah membuka wawasan kami. Tetap berjuang, Miss, semangat.